Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Azaman bertemu rakan setugas Hafiz Rosli, yang mana kami bekerja daripada rumah untuk bawakan kepada anda berita-berita terkini dalam dan juga luar negara yang boleh sama-sama kita bincangkan untuk hari ini sebelum memulakan hari anda. Dan ini adalah berita yang perlu anda tahu untuk hari ini, yang mana satu sejarah tercipta di dunia ini, iaitu pelantikan ataupun secara rasminya calon demokrat Joe Biden kini telah pun mengangkat sumpah sebagai Presiden Amerika Syarikat AS yang ke-46 yang telah pun berlangsung pada lewat malam semalam waktu tempatan, yang mana kalau kita lihat Joe Biden akan memegang tampuk pemerintahan kerajaan Amerika Syarikat bermula hari Khamis hari ini, dan beliau mengangkat sumpah di hadapan Ketua Hakim Mahkamah Agung Amerika Syarikat John Roberts pada pukul 12.49 pagi. Dan dalam pilihan raya Amerika Syarikat, kalau kita imbas sedikit, Joe Biden laporkan menang sebanyak 306 undi elektoral dengan lebih daripada 77 juta undi berbanding Trump yang hanya memperoleh 232 undi elektoral dengan 72 juta undi. Dan majlis akan sumpah Presiden Amerika Syarikat yang ke-59 ini dilakukan dengan penuh bersejarah, selain menyaksikan ia dilakukan dalam keadaan norma baru ketika mana pandemik COVID-19 ini ada. Dan ia juga membawa keunikan apabila naik presiden, Kamala Harris turut diangkat sebagai wanita berkulit hitam yang pertama mengangkat sumpah di Capitol Hill. Itu adalah perkembangan terkini berkaitan pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Syarikat. Jadi ramai orang tertanya-tanya apakah polisi-polisi baru, dasar-dasar baru yang mungkin akan dilaksanakan Joe Biden dalam masa penggal pertama pelantikannya sebagai presiden. Apa perkara-perkara awal yang mungkin dijangka akan dilakukan oleh beliau selepas akad sumpah? Joe Biden tanda tangan 17 arahan eksekutif untuk tamatkan polisi yang dilancarkan bekas Presiden Donald Trump. Antara yang dinantikan oleh orang ramai adalah fokus baru pulihkan ekonomi dan juga pengurusan COVID-19 di Amerika Syarikat itu sendiri. Dan arahan eksekutif ini termasuk kembali menjalankan kerjasama dengan Pertubuhan Kesihatan Dunia, WHO, yang kita tahu Trump putuskan hubungan dengan WHO kerana mendakwa badan itu orang kata favor lebih kepada China, dan susulan penerikan keluar Amerika oleh Trump pada Mei yang lepas. Dan ini dilihat penting memandangkan Amerika adalah negara dengan kes COVID-19 tertinggi di dunia, dan arahan eksekutif lain termasuk wajibkan semua orang pakai pelitup muka di bangunan kerajaan persekutuan. Sebab apa? Trump tak pernah keluar ke arahan eksekutif secara peringkat persekutuan yang mengeluarkan arahan eksekutif untuk pakai pelitup muka adalah kerajaan-kerajaan negeri di Amerika Syarikat. Dan arahan eksekutif lain adalah hentikan pemilik hartanah dan juga bank daripada menghalau penyewa dan juga pembeli yang gagal bayar sewa dan juga gadai janji. Dan Biden turut lanjutkan penggantungan pembayaran balik hutang pinjaman pendidikan persekutuan dan faedah sehingga 30 September tahun ini. Ini penting kerana ketika ini 10.7 juta warga Amerika masih menganggur akibat kesan daripada pandemik COVID-19 itu sendiri. Dan Biden juga turut akan kembali menyertai perjanjian hentikan perubahan iklim, kenakan standard pelepasan gas dan juga penyematan minyak lebih ketat untuk kenderaan persekutuan, hentikan pembinaan tembok sempadan antara Amerika dan Meksiko, hentikan larangan kemasukan pengembara dari beberapa negara dengan penduduk majoriti Islam dan mengira jumlah penduduk bukan warga negara dalam banci Amerika. Dan Biden turut menggesa semakan seluruh kerajaan untuk pastikan kesesamaan kaum dan menghalang diskriminasi di tempat kerja. Itu antara 17 arahan eksekutif yang ditandatangani oleh Biden sejurus lepas beliau mengambil alih pejabat daripada Donald Trump, yang mana ini akan memperhalusi banyak perkara dan juga bagaimana Biden akan mempengaruhi polisi-polisi Amerika Syarikat untuk Asia Tenggara. Sama-sama kami akan bawakan kepada anda dalam berita-berita awal ini seterusnya, PZ. Baik, jadi kita nak melihat sendiri bekas ataupun Presiden Joe Biden menegaskan bahawa upacara mengangkat sumpah tersebut bukan hanya untuk dirinya dan Presiden dahulu, namun jelasnya ia juga bermakna kepada semua rakyat Amerika. Kita dengarkan sedikit klip daripada Joe Biden ini. I've just taken the sacred oath each of those patriots have taken. The oath first sworn by George Washington. But the American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us, on we the people who seek a more perfect union. This is a great nation. We are good people. And over the centuries, through storm and strife, in peace and in war,
We've come so far, but we still have far to go. Peril and significant possibility. Baik, sebelum kita bercerita mengenai dari segi upacara akad sumpah yang semalam kita recap semula mengenai upacara akad sumpah dan sebagainya, namun perlu juga kita fahami mengenai ataupun kepribadian Joe Biden itu sendiri. Jika sebelum ini di extraordinary.com kita ada memaparkan mengenai salasiah ataupun mungkin dari segi fakta-fakta yang menarik atau ringkas mengenai Presiden baru Amerika Syarikat ini, di mana jika kita ingin recap semula, beliau ini dipilih sebagai senator ketika berusia 29 tahun dan Biden pernah mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 1968 dan juga pada tahun 2008, dan beliau sebenarnya merupakan naib presiden semasa pentadbiran Barack Obama iaitu pada 2008, dan Biden tidak pernah minum minuman keras. Ini apa yang telah diceritakanlah sejarah masalah ketagihan alkohol pernah berlaku dalam keluarganya, walaupun apa yang dihadapi oleh keluarga dan sebagainya, kita melihat kepada kepribadian beliau. Dan pada 18 Disember 1972, isteri dan anak perempuannya yang berusia setahun terbunuh dalam kemalangan jalan raya. Dua anak lelakinya, Beau dan Hunter, cedera parah tetapi berjaya pulih sepenuhnya. Tragedi itu membuatkan Biden hampir bersara daripada politik. Dan pada hari ini kita saksikan di usia lebih daripada 70 tahun, iaitu sekarang ini saya kira dalam 77 atau 78 tahun, beliau kini bakal menggalas tugas yang amat berat sekali, iaitu sebagai Presiden Amerika Syarikat yang ke-46. Dan siapa pula Kamala Harris ni? Ini kita ingin bawakan, di mana Kamala Devi Harris melakukan sejarah apabila menjadi wanita pertama yang dipilih sebagai naib Presiden Amerika Syarikat dan senator yang berusia 56 tahun yang berasal dari California itu pada awalnya berhentak untuk merebut jawatan presiden daripada Donald Trump, namun wanita itu kalah di tangan Joe Biden. Dan Joe yang bertanda atas tiket Parti Demokrat kemudian mengumumkan Kamala sebagai naib presiden yang sekiranya mereka menang. Dan Kamala ini sebenarnya bukan sahaja wanita Afrika Amerika tapi Asia Amerika pertama yang dilantik jawatan kedua tertinggi tersebut. Dan Kamala ini dilahirkan di Oakland, California. Ibu bapanya juga adalah imigran, ibunya Shyamala Gopalan berasal dari India, manakala bapanya Donald J. Harris berasal dari Jamaica. Dan kita dapat saksikan kombinasi antara orang kulit putih dan juga orang kulit hitam di dalam pentadbiran Amerika Syarikat itu sendiri ketika Barack Obama kita tahu merupakan individu kulit hitam, dan Joe Biden pula merupakan naib presidennya. Dan pada kali ini sekali lagi sejarah itu berulang, di mana Joe Biden sebagai individu yang berkulit putih dan juga Kamala Harris sebagai individu yang berkulit hitam bekerjasama untuk menjayakan atau memperkasakan lagi Amerika Syarikat itu. Dan saya kira isu perbezaan antara kulit hitam dan juga kulit putih ini isunya sangat besar di Amerika Syarikat ini, kerana ini merupakan antara golongan yang majoriti di Amerika Syarikat itu sendiri. Jadi mungkin selepas ini kita mengharapkan tiada lagi perselisihan faham dan kedua duo ini berjaya untuk menyelesaikan perselisihan antara dua golongan, sama ada golongan kulit putih ataupun golongan kulit hitam. Ya, dan dalam masa yang sama juga ada yang bertanyakan apa kelebihan Kamala Harris, mengapa Joe Biden mengambil Kamala Harris sebagai naib presiden, kenapa calonkan beliau. Ini antara kelebihan-kelebihan yang ada pada Kamala Harris, yang mana ia dilihat untuk kukuhkan lagi peluang Joe Biden. Sebab apa? Sebab sebelum pilihan raya presiden, kita lihat terdapat protes secara besar-besaran di seluruh Amerika Syarikat berkenaan dengan kematian George Floyd, lelaki kulit hitam yang dikatakan terbunuh disebabkan oleh keganasan pihak polis. Dan pencalonan Kamala Harris ni sebagai naib presiden boleh dikatakan memberi kelebihan kepada golongan kulit hitam ataupun yang lain daripada golongan kulit putih di Amerika Syarikat itu, dan sebagai strategi Parti Demokrat untuk raih sokongan ramai. Ini kerana latar belakang Kamala Harris sebagai peguam berketurunan African American dan juga Amerika Asia Selatan mampu tarik golongan masyarakat African American, Amerika Asia serta Hispanic. Dan keduanya, Kamala Harris merupakan wanita ketiga sebagai calon naib presiden setelah beberapa individu. Dan sudah tiba masanya dikatakan Amerika Syarikat itu mempunyai seorang wanita sebagai naib presiden, dan kemudiannya mungkin presiden itu sendiri. Itu antara kelebihan kenapa Kamala Harris ini dipilih Joe Biden, yang dikatakan oleh ramai pihak berkenaan dengan pemilihan beliau sebagai naib presiden. Dan dalam masa yang sama, selain daripada perkembangan luar negara, kita nak juga bawakan kepada anda
sudah semestinya tumpuan khusus kita berikan kepada pandemik COVID-19 dalam negara kita. Betul. Yang mana kalau kita lihat angka 4 digit dan semalam mencatatkan 4K, orang kata 4,000 kes baru direkodkan, sebanyak 4,008 kes, 4,003 kes-kes tempatan, manakala kes import pula melibatkan 5 kes dan ini menjadikan jumlah kes aktif adalah sebanyak 41,087 kes dan sebanyak 246 orang dimasukkan ke ICU termasuk 96 gunakan alat bantuan pernafasan dan kes baru pula, kes sembuh baru pula adalah sebanyak 2,374 kes dan ada terdapat 11 kematian baru direkodkan semalam menjadikan jumlah keseluruhan yang telah pun maut akibat daripada pandemik ini adalah sebanyak 630 kes dan jumlah keseluruhan kes di Malaysia adalah sebanyak 169,379, Hafizi. Ya, dan kalau kita lihat kepada pecahan antara negeri-negeri pula terus mendominasi ataupun terus berada di tangga tertinggi kes COVID-19 yang dicatatkan semalam adalah di Selangor dengan 1,391 pertambahan kes. Begitu juga dengan Kuala Lumpur sebanyak 513 kes dan Sabah 406 kes dan Johor juga nampaknya ada peningkatannya dari segi jumlah kes jangkitannya iaitu kes jangkitan baru dicatatkan adalah sebanyak 470 kes dan kita dapat saksikan kesemua negeri nampaknya ada pertambahan kes masing-masing walaupun Perlis sebelum ini dikategorikan sebagai keseluruhan Perlis itu sebagai zon tapi semalam juga nampaknya telah pun naik 3 ataupun ada pertambahan 3 kes. Itu kita melihat kepada perkembangan COVID-19 di negara kita. Dalam masa yang sama juga kita ingin membawakan perkembangan mengenai mengenai dari segi kos saringan di mana jika kita tahu kerajaan ataupun KKM hanya memberikan saringan secara percuma kepada mereka yang mempunyai kontak rapat saja yang diisytiharkan oleh KKM sendiri atas ya diisytiharkan oleh KKM sendiri melihat kepada mungkin ada kontak rapat dengan pesakit COVID-19 itu jadi mereka ini diberikan secara percuma untuk melakukan saringan dan sebagainya. Namun ramai juga orang di luar sana yang mengambil inisiatif sendiri untuk membuat saringan di hospital-hospital swasta dan juga klinik-klinik swasta. Jadi mereka terpaksa mengeluarkan duit mereka sendiri. Dan kalau kita lihat juga kepada kos ujian saringan ini, itu kosnya agak tinggi juga. Lebih daripada 100 dan ada juga yang tawarkan lebih daripada 300 dan sebagainya mengikut kepada kecepatan kita untuk mendapatkan result itu sendiri. Jadi sedikit ia akan membebankan rakyat ketika kita berdepan dengan krisis ekonomi pada ketika ini. Jadi ini satu lagi pandangan daripada pakar kesihatan awam di mana kerajaan diminta campur tangan untuk mengawal selia kos ujian swab COVID-19 yang dilihat masih berada pada kadar yang tinggi dan penjelasan ini oleh Profesor Mada Dr. Melina Osman berkata satu mekanisme penetapan harga perlu dibuat lantaran ujian tersebut dilihat sebagai satu keperluan pada ketika ini dan semalam inisiatif daripada Kerajaan Negeri Selangor akan memberikan ujian saringan kepada 50,000 penduduknya iaitu melibatkan kos sebanyak 6 juta dilihat satu perkembangan yang amat menarik sekali kerana kita tahu di Selangor peningkatan kes yang begitu mendadak lebih daripada 1,000 kes setiap hari ada saja peningkatannya semestinya memerlukan saringan secara besar-besaran dibuat terutamanya di sekitar Lembah Kelang ini Fizik. Ya, betul tu. Kita lihat ujian saringan COVID-19 ini kalau boleh kita dapat kurangkan kita ada dua RTK antigen dan juga PCR. RTK antigen ni yang paling murah pernah saya lakukan ujian saringan adalah sebanyak RM60 dan juga RM70. Itu ada di klinik-klinik kesihatan dan manakala PCR pula memakan kos hingga RM150. Mungkin kerajaan boleh memberikan subsidi pengurangan harga terhadap ujian seringai ini supaya orang ramai terutama sekali golongan-golongan miskin B40 dan ramai lagi boleh melakukan ujian seringai secara besar-besaran walaupun tanpa ada keperluan untuk berbuat demikian mungkin kita juga boleh mengambil langkah berjaga-jaga untuk melakukan ujian seringai tapi yang pentingnya adalah kerajaan dapat menyediakan bekalan yang banyak untuk ujian seringai COVID-19 ini dan dalam masa yang sama juga Hafizie sebenarnya ramai tanya-tanya mengapa angka jangkitan COVID-19 masih berada pada paras 3,000 hingga 4,000? Kenapa tak berkurang? Kerana kita telah melakukan perintah kawalan pergerakan PKP beberapa hari lepas juga telah pun diumumkan seluruh negara kecuali Sarawak
dilakukan PKP. Dan kalau kita imbas sedikit, Tan Sri Dr. Nur Hisham menyatakan bahawa kesan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini hanya akan dapat dilihat 2 minggu selepas pelaksanaan PKP, yang mana yang ada kes-kes COVID-19 sekarang ini semuanya berasal daripada kes-kes sebelum PKP dilaksanakan. Itu antara menjadi orang kata pertanyaan ramai pihak di media sosial itu. Dan ada yang mempertikaikan keberkesanan pelaksanaan PKP, sebenarnya keberkesanannya boleh lihat 2 minggu selepas ini. Dan kalau kita lihat juga majlis-majlis sosial ketika PKP tidak dibenarkan sama sekali, kerana apa? Kita perlu mengambil pengajaran daripada berita yang mahu saya sampaikan ini. Kluster COVID-19 libatkan majlis pengebumian dan juga tahlil. 35 yang disaring disahkan positif COVID-19. Salah satu daripada 16 kluster disahkan pada hari Rabu semalam adalah melibatkan majlis pengebumian dan juga kenduri tahlil di kampung Bali Bata. Kata KKM, kluster diberi nama sebagai kluster kampung Bali Bata itu melibatkan daerah Beaufort dan juga Sandakan di Sabah. Dan kes indeks ini, bagi kluster ini, banyaklah 35 telah pun disahkan positif. Kluster ini melibatkan majlis pengebumian dan juga kenduri tahlil di kampung Bali Bata. Dan sehingga 20 Januari, 35 orang individu disaring dan kesemuanya disahkan positif COVID-19. Itu antara satu daripada 16 kluster yang dikesan pada hari Rabu, dan ini kita harapkan dapat menjadi pengajaran kepada orang ramai untuk tidak melakukan majlis-majlis sosial, pengebumian, tahlil dan sebagainya. Ya, kita semua faham bahawa tahlil itu sudah semesti ataupun satu kemestian untuk umat Islam melakukan apabila ada individu di rumah meninggal dunia dan sebagainya. Tapi ini adalah masa untuk tidak melakukan secara beramai-ramai. Mungkin boleh dulu buat secara bersendirian di rumah dan minta juga sebarkan melalui di WhatsApp ke, ada boleh buat tahlil secara sendirian untuk sedekahkan kepada si mati dan sebagainya. Itu antara perkara yang boleh kita pertimbangkan sekarang ini, Hafizie. Ya, betul, Hafizie. Dan selepas ini banyak lagi kita nak bawakan perkembangan mengenai sesi persekolahan yang bermula sejak daripada semalam. Begitu juga dengan sesi pembelajaran dan juga pengajaran di rumah. Dan kita juga akan dapatkan respon daripada seorang ibu pada murid yang perlu menjalani PTPR ini. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas. Baik, kembali bersama saya Hafizie Rosli dan juga Hafizie Azaman. Kami bersiaran secara langsung daripada rumah dan kami juga melaksanakan kerja kami secara normal baru, bersiaran daripada rumah. Dan dalam 7.30 pagi ini, seperti biasa, kita nak paparkan juga antara berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Dan semalam kita tahu merupakan hari pertama bagi pelajar-pelajar ataupun calon-calon peperiksaan awam bagi tahun 2020, termasuk Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Tinggi Pendidikan Malaysia STPM semasa 1 dan 3 serta Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM. Dan kita juga semalam mendapatkan banyak respon daripada wartawan-wartawan kami di setiap negeri, sebagai contohnya dan di Kedah. Di Kedah saja lebih daripada 32,000 pelajar. Dan apa tinjauan daripada wartawan kami juga menyatakan nampaknya kepatuhan murid-murid ini ataupun pelajar-pelajar ini ke sekolah itu, kepatuhan dari segi SOP dan sebagainya adalah pada tahap yang baik. Dan ada juga pandangan daripada pakar-pakar yang melihat pelajar-pelajar ini harus memanfaatkan masa yang ada semasa di sekolah ini untuk belajar betul-betul, kerana kita tahu mereka sudah pun melalui beberapa fasa sebelum ini, fasa daripada belajar secara fizikal bersemuka, ditukar kepada dalam talian dan kemudian secara bersemuka kembali, dan berikutan kepada peningkatan kes sejak daripada bulan September yang lalu, nampaknya ada penangguhan dari segi persekolahan itu sendiri. Dan kini mereka semestinya mereka akan menduduki peperiksaan ini, saya kira SPM pada bulan Februari nanti. Masa yang ada ini hendaklah digunakan sebaiknya untuk membuat pengajian dan juga untuk membuat ulang kaji bersama dengan guru-guru, kerana anda dapat terus bertanya kepada guru ini yang disuarakan sendiri oleh pakar-pakar di bidang pendidikan ini sendiri. Ya, dan kita mahu mendapatkan pandangan orang ramai berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan secara dalam talian yang dilakukan ibu bapa. Kebanyakannya orang kata kali pertama berbuat demikian, walaupun ketika PKP sebelum ini kita dapat lihat kebanyakan telah beralih, tapi boleh dikatakan majoriti daripada kita
masih lagi berada pada fasa pertama untuk memulakan pengajian dalam talian ini. Kita lihat pelajar-pelajar, ramai reaksi-reaksi daripada pelajar, daripada ibu bapa, daripada guru sendiri juga membuat kenyataan di media sosial dan sebagainya, melihat kepada ragam-ragam tertentu yang dipamerkan. Kemudian ada juga beberapa isu-isu yang diberi perhatian oleh ibu bapa dan juga guru serta pelajar, antaranya masalah capaian internet dan juga ketiadaan peranti. Itu yang kita mahu kita bincangkan bersama dengan seorang pengalaman yang daripada ibu kepada murid sendiri yang turut berdepan dengan PDPR ini. Kita bersama dengan Puan Martini Manaf untuk ceritakan mengenai dengan perkara tersebut, apa isu-isu yang dihadapi Puan Martini dan juga anaknya dalam ketika proses pembelajaran secara dalam talian ini. Assalamualaikum, selamat pagi Puan Martini. Pagi. Puan Martini boleh dengar kami ya? Kami kurang berapa jelas dengan suara Puan Martini. Baik Puan Martini, kita terus kepada perbincangan kita. Mungkin dapat kongsikan pengalaman hari pertama pembelajaran dan juga pengajian di rumah, dan juga mungkin ada kekangan-kekangan dan juga cabaran-cabarannya yang dihadapi oleh Puan Martini, begitu juga dengan anak Puan sendiri. Bercakap pasal PDPK ni, PDPR ni, it's a good thing lah, because nampaknya apa tu, cikgu-cikgu try to make sure anak-anak semua masih dalam proses pembelajaran. Cuma ni macam saya sebagai seorang parent, medium yang cikgu-cikgu pilih dan nak memudahkan lah, sebab macam anak saya sendiri ada dua sekolah, satu sekolah kebangsaan dan satu sekolah agama. And then setiap subjek tu kadang-kadang cikgu dia tak, I mean dia tak pilih medium mana yang dia nak pakai. Kadang-kadang satu subjek tu boleh ikut komunikasi tu, it can be either within Telegram ataupun WhatsApp atau Google Classroom. So macam parents dia nak keep up tu subjek yang plus minus dalam 10 subjek, macam agak kelam-kabut juga. So kalau saya nak suggestkan, maybe satu subjek tu cikgu boleh determinekan nak pakai medium ada WhatsApp ke Google Classroom ke Telegram. So maintain satu medium saja. Ibu bapa pun boleh fokus lah. Tak adalah kelam-kabut, kadang-kadang kejap WhatsApp, kejap Telegram, kejap Google Classroom. So for us nak juggling for about 10 plus minus subject ni, it'll be a challenge. Macam in my case pun, sebab saya dah work from home since last March kan. So bila nak juggling dengan anak-anak yang ada multiple classes online and then multiple medium, plus dengan ada dua anak sekolah, which is satu sekolah menengah dan satu sekolah rendah, itu pun challenge jugalah. Just to make sure diorang ni still can continue belajar dekat rumah juga kan. And then it comes to macam you cakap tadi, gadget kan. Even sekarang pun I'm tengah consider to get additional gadget, sebab dua anak tak boleh nak share. Itu satu challenge jugalah. So it will be incurred cost to the parents juga. And then saya kadang-kadang terfikir juga, ini for those parents yang ada, I mean, kemampuan. Terfikir juga kalau macam parents-parents yang tak ada kemampuan, and then those yang macam ada limited internet ataupun access kan. So it will be a challenge for them juga. So macam saya rasa lah dari segi itu, kalau kalau pihak kementerian lah boleh come up with an integrated planning for this kind of issues yang parents hadapi sekarang. Macam how to integrate those two schools, macam sekolah agama, sekolah kebangsaan macam mana. And then medium tu biar, be it ada internet ke atau tak ada internet pun, semua boleh boleh continue belajar. Itu satu. Yang nombor dua, macam bila nak buka sekolah, cikgu-cikgu kan dah bagi list suruh beli buku-buku latihan semua-semua kan. Tapi bila parents dah beli, when it comes to class online, diorang tak pakai pun buku tu. So diorang macam bagi setengah cikgu, dia bagi latihan, suruh parents pula print. So saya terfikir, then why you ask parents to buy those books kan kalau tak pakai? Itu pun challenge juga lah bagi saya. So macam saya tak naklah membazir. Kalau boleh cikgu ni kelas online, just pakai balik, pakai je buku-buku yang diorang minta ibu bapa beli. So in a way senang, kita orang parents pun kita tak membazir dan benda tu pakai. Macam last year, saya perasan lah, even last year punya syllabus pun, although online classes ni ada, saya perasan memang tak habis pun. So I just macam terfikir macam mana kementerian nak pastikan kerana anak-anak kita ni yang last year dengan this year, subjek tu still akan boleh habis, and then macam diorang nak pick up balik dos yang macam ada moment yang ada ketinggalan.
Itu pun menjadi satu kerisauan untuk saya juga lah sebenarnya. Dan Puan Martini, kalau kita lihat kerajaan juga kalau ada memperuntukkan, tadi Puan Martini kata ada consider untuk beli gadget baru tambahan untuk anak Puan Martini. Yes, kerajaan betul. Juga ada memperuntukkan pelepasan cukai khas ke atas pembelian telefon bimbit, komputer, tablet sehingga 31 Disember. Kemudian kita ada juga internet 1 GB kalau tak salah saya diberikan pihak kerajaan untuk setiap hari untuk proses ini. Adakah perkara-perkara ini membantu ataupun terdapat penambahbaikan yang perlu dilakukan? Saya rasa kalau macam yang pelepasan cukai itu is a good thing. Tapi when it comes to macam free 1 gig setiap hari, for your info, my usage internet every day more than 1 gig sebab saya pun bekerja dari rumah. Itu satu. And then even classes pun online. Memang takkan cukup dengan 1 gig tu. Memang kena saya sendiri pun subscribe to another wifi yang monthly rental kan. Just to cater for this kind of requirement. Ini antara kekangan yang dihadapi sendiri oleh Puan Martini. Puan Martini, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita menceritakan mengenai pengalaman, dan saya pasti bagi mereka yang mungkin di luar kawasan daripada Lembah Kelang ini, mungkin pelbagai lagi cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi mereka, dan mungkin kalau dengan masa yang ada ini mungkin kita ingin lihat juga kami mendapatkan juga respon ataupun kami juga sempat mengambil beberapa tweet dan juga post di Facebook di mana ibu bapa menceritakan mengenai pengalaman mereka, cabaran-cabaran mereka. Kalau kawan-kawan kami di PCR boleh rollkan ini ya, iaitu di laman Twitter sebagai contohnya. Ini satu kenyataan daripada seorang bapa, katanya dengan captionnya, tak pasal kena beli smartphone untuk anak untuk PDPR. Dan semestinya kalau kita lihat kepada isu ini, satu kos lagi ataupun satu kos tambahan perlu diperuntukkan untuk membeli peranti sebagai contoh untuk memastikan anak mereka ini tidak tercicil dan terus dapat menjalani persekolahan itu sendiri. Dan satu lagi kalau boleh saya ingin ulaskan juga, yang di mana seorang ibu ini menyatakan beliau sendiri mungkin berasa agak tension dan juga katanya agak tekanan disebabkan masalah utamanya adalah fokus kepada anak-anak itu sendiri. Kita tahu bila anak-anak ini menggunakan peranti, banyak saja gangguan-gangguannya dari segi gangguan mereka sebelum ini menggunakan peranti, ada game dan sebagainya, dan pastinya fokus itu menjadi salah satu isu utama untuk memastikan anak-anak ini mendapat ataupun boleh belajar dengan jayanya apabila mereka menggunakan platform-platform media ataupun platform digital ini. Dan satu lagi saya nak melihat juga di mana cadangan RTM TV Pendidikan, di mana ada seorang ibu turut menyatakan di mana KPM perlu menubuhkan saluran TV Pendidikan dengan kerjasama RTM, diberi nama RTM Pendidikan kerana apa katanya, kerana terdapat sebanyak pelajar tidak dapat mengikuti PDPR kerana problem rangkaian internet dan tiada alatan elektronik. Dengan ini ia dapat avoid pelajar daripada keciciran pelajaran. Dan ada baiknya apa saranan yang dinyatakan sendiri oleh Seri Nirmala ini, di mana katanya untuk mewujudkan RTM TV Pendidikan, kita tahu kerajaan iaitu RTM di bawah kerajaan ini telah pun banyak memberikan informasi-informasi dan juga banyak rancangan-rancangannya, dan tidak mustahil untuk mereka menubuhkan satu pendidikan khas untuk pelajar-pelajar belajar daripada rumah ini. Dan Fizi, saya kira itu saja yang mungkin sempat kita bawakan dalam Awani Pagi 7.30 pagi ini, Fizi. Dan dengan itu, saya akhiri Awani Pagi yang kami bersama sedang langsung dari rumah ini. Saya Hafiz Rosli. Dan saya Hafiz Azamah. Assalamualaikum. Salam sejahtera.